Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Saya Pak Andi Bergeris Madyodio. Ini mengajak Anda pada Bapak Ibu sekalian, para remaja dan sebagainya, untuk kita perlihatkan jalur viral kuliner baru yang ada di Jalan Kemiri 3. Nah, ini di sore hari ini tampak sudah banyak sekali yang nongkrong di trotoar, di pinggir jalan, dan kelihatannya memang parkirannya juga masih di pinggir jalan. Tentu ini menjadi tempat yang sangat ramai, jalurnya sempit tetapi sudah banyak sekali orang yang berada di sini untuk menikmati sajian masakan kuliner yang ada di sini. Nah, kita akan memperlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada alternatif ke depan, memanfaatkan lahan kosong yang ada di pinggir rel bisa dimanfaatkan untuk warungnya, kemudian orang duduk-duduk juga di lingkungan situ, sehingga tentu tidak akan mengganggu trotoar yang sebenarnya fungsinya adalah untuk para pejalan kaki. Nah, kita Bapak Ibu sekalian akan berjalan pelan-pelan melewati jalur kuliner. Di sore hari ini baru pukul 5:30, tapi tempat ini betul-betul sudah sangat ramai oleh para remaja. Mungkin ini menjadi tempat yang sangat digandrungi oleh para remaja. Kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, banyak yang nongkrong-nongkrong para remaja kita. Ini ada mobil, ada motor yang parkir sudah mulai penuh. Tentu ini bukan malam Minggu ya, malam Senin. Kalau malam Minggu tentu tempat ini menjadi jalan. Nah, di kiri kanan Bapak Ibu juga ada penjual, tapi yang semacam angkringan yang ada di trotoar adalah yang di sebelah utara jalan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin ini susu coklat menjadi idola. Tempat ini informasinya antrinya sampai sehingga kita tidak bisa minum segera, itu beli langsung dapat, tetapi harus antri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penjualnya. Tidak panjang. Kalau yang jualan di selatan jalan di sini masih cukup banyak, ada tahu murni, ada pecel lele dan sebagainya. Termasuk kita sambung di sebelah selatan jalan karena sebelah utaranya adalah sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Ini jalur viral yang mungkin kedepannya akan menjadi semakin ramai, semakin semrawut, sehingga perlu penataan dan pengarahan. Dan akhirnya saya akhiri apa yang kita sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.